Doa malam. Tuhan Yesus, syukur atas kehadiran dan kebijaksanaan-Mu yang kucecap di sepanjang waktu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang maha baik, kegelapan malam telah menyungkup jagat raya. Kuiringi malam ini dengan rasa syukur. Setumpuk tugas telah kutuntaskan menjelang petang, sementara kehadiran dan kebijaksanaan-Mu terasa mengiringi. Tuhan Yesus, kini saatnya kucecap kebersatuan dengan-Mu sebelum ku terlelap nanti. Tuhan Yesus, kumadahkan syukur karena tangan-Mu senantiasa merengkuh dan mendekapku dalam segala situasi. Kiranya di setiap langkahku, Roh-Mu senantiasa besertaku dan tangan-Mu erat menggenggamku. Tuhan Yesus, semoga kehadiran dan kebijaksanaan-Mu bisa kucecap di antara beragam aktivitas sehari-hariku. Tuhan Yesus yang maha baik, pada malam ini kembali aku merenungkan sikap dan tindakanku di sepanjang hari ini. Kusadari, masih ada kesalahan dan kelalaian yang telah kuperbuat. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau menyibakkan tabir ampunan-Mu agar noda-noda dosaku luruh. Allah yang maha rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang maha pengasih dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang maha murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas kesempatan dan upaya untuk mengasihi sesama sebagaimana yang Engkau ajarkan. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena merasakan kehadiran-Mu melalui perjumpaan dengan orang-orang di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, syukur kuaturkan kehadirat-Mu karena Engkau sungguh agung dan mulia. Engkau sungguh mengasihi aku melalui kehadiran-Mu setiap waktu dalam hidupku. Tuhan Yesus, aku sungguh bersyukur karena Engkau senantiasa hadir dalam hidupku. Kendati kedagingan terkadang membuat aku bebal dan tak sanggup merasakan kehadiran-Mu. Sesungguhnya, kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah-Mu. Akan datang waktunya, kalian ingin melihat salah satu hari anak manusia itu. Tetapi, kalian tidak akan melihatnya. Tuhan Yesus, kendati ada beragam aktivitas, aku bersyukur karena Engkau berkenan menyentuh hatiku untuk merenda relasi dengan-Mu. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau merahmati aku dengan kehadiran-Mu. Di dunia yang syarat hiruk-pikuk persoalan, Engkau memegang tanganku untuk berdiam dan berdoa di hadirat-Mu. Yesus, pelindung kami,
kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasamu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Muliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Djuadi, FIC.